Ha, tu lah abang panggil nak ambil gambar ni. Pasir putih, air jernih, tak ada orang. Tinggi ke? Ya, lebih kurang 800 meter. Oh. 15 minit lah. Ha, 15 minit kan jalan kaki kan. Kalau yang tak nak ikut jalan, ikut trail. Oh, macam dekat Broga Hills juga lah. Malaysian Grand Forest.
Boleh? Jadi tak adalah gambar dekat rumah api kan? Kedai kopi kat dalam ni pun okey apa sahaja. Okay, ini ialah spesies burung pemangsa ya. Lelang, hering, layang-layang. Lagi? Okay, di Tanjung Tua ni, kat sini merupakan tempat dia punya kegemaran lah. Burung pemangsa ni sebab dia orang datang dari Sumatera Sumatera. So dalam 1800 hingga 2000 burung dalam satu hari akan datang pergi ke Tanjung Tuan. Mana Tanjung Tuan? Haa, ni dia. Ini tangga taubat. Memang kalau kena naik balik memang taubat lah. Dalam hutan memang banyak arang. Rugi kita tak bawa baju renang ya. Kita ada baju lagi. Jadi kita berenang je pakai ni. Baju ni. Pakai baju yang malam tadi. Oh, cantiknya. Kau bawa ni. Abang ada baju lagi. Oh, ya? Jadi abang pakai boxer ayam je pun, lah. Ayam pun ada juga baju. Cuma yang tak ada seluar. Seluar semalam ni kalau ayam nak beli. Oi, sayangku. Lo, takut licin. Pat. Baik bawa payung. Boleh jadi penat kan? Tengok payung ni ha. Bagus kan payung tu kan. Payung free kan. Tak apalah. Sik baik bawa payung. Wah. Kat mana ni bang? Pantai Monkey Bay. Kau macam mana kita nak pergi tempat kita tadi? Ada kot jalan lain. Lain kan? Mana adalah? Panggil Grab. Mana ada Grab kat sini? Ha? Oh, kita nak panggil Grab kan? Mana ada Grab sini? Ada. Ayah mati-mati betul lah abang cakap belakang tandas. Ha ni ya, buayan. Buayan.
jangan. Jangan. Boleh video. Sudah on kan? Oh, dah on tak? Sini, sini. Wah, pantai ni tak ada, tak ramai orang. Cepat yang cakap sepatah dua kata. Mana nak dapat pantai yang bersih macam ni di hari Minggu? Oh, bersih gila. Tak ada orang. Tapi penat. Macam mana nak balik yang? Tak nak balik ya? Tadi uncle tu ikut sini. Dia redah hutan ke? Dia ikut jalan ni. Maybe shortcut. Tak nak. Sesat nanti. Kau ke jalan mana? 3:30 dah. Kau ke jalan mana? Yang tadi lah. Kita tengok pantai sebelah sana dulu. Best tu lah lepak dekat pantai yang tak ada orang. Lepas letih-letih hiking. IPG berkemah kat sini yang. Thank you.
Wah, bersihnya air. Bersihnya pantai. Jernih. Tak ada orang. Ha, tu lah abang panggil nak ambil gambar ni. Okey, mana kita nak balik? Cantik. Pasir putih. Air jernih. Tak ada orang. Bye laut. Ah, ni perlu lagi. Pelan-pelan lah. Sikit-sikit, lama-lama sampai atas bukit. Air pun tak ada dah. Nanti kat kereta minum air. Jom. Bismillah, bismillah. Tangga dia dah lah. Besar-besar. Besar-besar. Tadi turun tak ingat. Boleh tak? Boleh. Bawa belah sana tu. Tapi tak zip ke? Nanti kan. Ha, zip kan lah. Keluar. Abang rasak. Ha. Bunyi kapal tu. Hon tu. Hon kapal. Ha, kapal yang depan tu lembap. Dia jadi dia horn lah. Huh, pokok besar ni dia lompong. Jadi dia dah tumbang. Kat sana. Oh, yang tumbang tu lah. Dah lah menyeramkan ni. Gelap lah. Anak tangga dah lah besar-besar. Oh, sampai R&R. Sampai R&R pertama. Lihat 2 minit. Oh, tu lah dia. Rasa macam kejap pula naik. Kita tak tengok ke atas. Kita jadi laju. Yeay! Berjaya. Berjaya melepasi tangga taubat. Tangga taubat. Memang taubat. Ha, lebih sikit. Dia tak ada peta masalahnya tempat ni. Kalau setiap kawasan ni. Ha, kalau dia letak peta trail ke. Tak adalah orang menyesal. Ini ke sepadan Melaka Negeri Sembilan? Tanah rujukan. Oh, Tanjung Tuan Melaka. Tanjung Tuan Melaka. Yeay! We did it! Kita dah sampai dekat rumah api. Allah. Ha.
Ya. Yeah. Ini mesti kerja lontong ni. Lontong. Tengok ada busuk. Busuk? Alah. Busuk tu dulu dekat dekat rumah kau. Busuk macam tu lah. Dekat bawah pokok jagus ke? Habis. Ah, tu tandas. Tandas awam. Kena bayar tak? Bayarlah. Tapi buat apa pakcik tu duduk situ?